Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, kembali hadir Al-Fakir guna untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Kali ini kita tampilkan pisaunya. Oke, kalau kemarin-kemarin yang panjang-panjang, kita mulai tampilkan yang pendek-pendek. Bakalan muncul nanti yang unik-unik. Terus pantengin ya di channel GSN, insya Allah selalu tayang minim satu kali dalam sehari. Sombong amat. Seperti ini pisaunya, sarungnya kulit sapi asli dan tebal, keren banget. Nah, untuk perawatan di sarungnya ini, jadi sarung kulit seperti ini kalau kita diamkan di suhu ruangan, apalagi di dalam lemari, itu bisa jamuran, sama dengan kayunya juga bisa jamuran. Cara perawatannya gampang, tinggal kita kasih kiwi. Sekarang kiwi kan macam-macam ya, itu bisa yang cair diusapkan, nanti makin kinclong lagi. Seperti ini bentuknya, cakep, ada cantolannya seperti ini untuk di handle, jadi aman, tidak bakal keluar sendiri. Selanjutnya di belakang ini cantolan untuk ikat pinggang, kita dijahit langsung jadi makin kuat dan aman. Untuk lubangnya segini, ketebalan kulitnya juga segini. Ini lebar ukuran standar sabuk ikat pinggang standar ya, yang bukan yang lebih gede-gede atau yang macam-macam, ukuran standar ini. Ketika nanti nyantol cetek di ikat pinggang kita, set, cakep banget, keren banget. Ini untuk bolang, vertikal, fishing atau mancing di danau, di pantai, di laut, pinggir laut, itu keren banget. Atau ke gunung, nah keren. Langsung saja kita lihat dalamnya, bilahnya sepertinya full tang. Oke, full tang atau full tank, kita lap dulu biar tahu. Ini kinclongnya masya Allah, keren banget. Kinclong banget, bisa buat ngaca guys. Material yang digunakan baja kikir, nih lihat bekas kikirnya tuh, tampak banget kikir. Dan ini full tang atau full tank, jadi nyambung atau terus atau lanjut dari ujung bilah sampai pangkal bilah, ini satu kesatuan. Jadi baja kikir itu ditempa, lalu dibentuk ya, dipola, dibentuk, ditempa, disepuh, dan dijadikan bilah seperti ini. Keren banget, diapit dengan kayu bur pete ini, insya Allah hampir mirip dengan bur kelengkeng ya. Dan dipin 3, 1, 2, 3 tembus sampai di sini untuk memperkuat kayu yang menjadi handle-nya. Di genggaman enak juga, ini agak berat ya, agak berat bilahnya. Selanjutnya ini di sini dikasih keren aksesorisnya, di punggung bilahnya ini tebal. Selanjutnya di sudut ini segitiga kiri kanan, keren ya, baja kikir tapi bisa kinclong. Kita ukur kalau total panjangnya 33,3 ya, panjang total. Untuk panjang bilahnya itu 20,2. Kita ukur yang dari mata bilah saja ya, yang tertajam 20 sentian. Kalau dari sini itu 22,2, terlebar di pangkal ini sekitar, terlebarnya 3,3, di pangkal ini yang terlebar ini 3,3. Ketebalannya sekarang tebal banget ya, 7 mili yang di sini tebal baja kikir. Sekarang kita tes performanya setelah tahu speknya. Mantep,
tajamnya dari pangkal tengah ujung, benar-benar mantep banget. Di kertas HVS lembab sudah halus, tidak ada sendatan, halus ini tajamnya, tidak tajam gurih, tajam halus. Selanjutnya kita tes di kresek. Masya Allah, bisa dikelok-kelokkan, benar-benar ajib, Marco ajib. Wow, sekarang kita mainkan. Pegang yang kuat, pegang pakai jari dua atau dua jari. Kita turunkan saja. Yes, benar-benar top, Marco top. Aduh, baja kikir setajam ini ternyata, guys. Pedih banget. Pedih ini buat sembelihan. Mantep. Buat sembelihan mantep. Buat bolang juga tidak malu-maluin. Kita habiskan. Masih dengan seperti ini megangnya. Sekarang kita pakai yang kresek warna merah yang materialnya lebih sedikit tebal. Dengan seperti ini, pegangannya juga seperti ini. Masya Allah, subhanallah. Jos, margen jos. Tajamnya halus dikelok-kelokkan. Kita cuilkan keluar. Kita lempengkan. Mantep. Kita turunkan saja. Terus pelan. Loh kok berindil. Ya, megangnya yang susah. Di bahu ini mulai berat. Capek karena posisinya seperti ini. Oke. Cut. Benar-benar. Mantap, mantap. Oke. Halus. Tajamnya halus. Di media sembelihan semuanya lulus tes. Mulai kertas HVS dikelok-kelokkan halus. Kresek yang warna biru halus dikelok-kelokkan. Apalagi kresek yang warna merah. Oke, itu saja mungkin review singkatnya tentang pisau. Pisau untuk bolang lah bahasa saya. Pisau untuk berpetualang, pisau untuk fishing atau mancing. Ini agak berat ya sekali lagi karena ketebalannya tadi itu 7 mili. Di sini di model itu ya, ditipiskan di perempat menuju ke ujung di sudut ya, di sudut segitiga biar tambah cakep penampilannya. Sudah kinclong sekali pakai sarung kulit dan full tang. Enaknya itu full tang ini. Ini apakah buat nyembelih kambing? Mampu, sangat mampu. Dari segi ketajaman mampu. Jadi kalau suka dorong oke, yang penting kalau kambing bendot itu gelambirnya ditarik terus segrekkan ke bawah, atau mode tarik juga bisa. Ini yang suka mantep-mantep gini. Cus. Oke, mantep banget. Juga handle-nya keren kan, kayu bur. Buat bacok-bacok juga insya Allah kuat, tapi sayang kalau menurut saya dibuat bacok-bacok, tebas-tebas ringan dahan ranting itu sayang ketajamannya. Sarungnya juga sangat tebal, keren, sudah kinclong. Ini buat mancing ya, keren banget. Kalau kita bawa aksesoris peralatan mancing, membawa senjata tajam seperti ini, aman di jalan gitu. Di Indonesia tidak akan dikejar polisi, dalam artian ditangkap karena membawa senjata tajam, karena kan kita membawa peralatan pancing. Satu tas ada jorang-jorangnya. Nah, bawa peralatan buat mancing, menambah percaya diri. Mancing keren, dapat ikan tinggal kita seset, kita bakar. Keren banget, serius cakep ini. Oke, mungkin itu saja reviewnya tentang pisau ini. Terima kasih terus dukung kami dengan cara komen. Jangan lupa yang sudah nonton komen dari nama asal daerahnya, dari mana. Saya Prapto,
Hadir Ustaz dari Pacitan, hadir dari Tulungagung, dari manapun gitu ya, biar kita makin semangat mereviewnya. Banyak produk-produk yang macam-macam aneh-aneh gitu. Belum, umpamanya belum bisa membeli, tapi sudah melihat kan, demen melihat-lihat gitu. Kita satu hobi, sesama penghobi bilah gitu. Apalagi nanti akan bermunculan pisau-pisau kecil-kecil yang macam-macam. Pas demen, umpamanya saya naksir itu, langsung WhatsApp. Saya tahu apa itu Ustaz yang baru di review sekian sekian, wah alhamdulillah saya ambil, masih ada Ustaz, masih ambil ya, kan siapa tahu gitu. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, this is DJ Henry Cermanado. Please welcome Herbal Revolution in New York.